بسم الله الرحمن الرحيم. طيب, Ustaz menyampaikan bahwa malaikat itu tidak bermaksiat. Lalu bagaimana dengan Harut dan Marut? Masya Allah. Baik, bukan saya yang menyampaikan, tapi Al-Quran yang menyampaikan, dan saya kemudian meneruskan penyampaian itu. Baik, Quran surah ke-66, At-Tahrim ayat yang ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Terkait Harut dan Marutnya, ya, ayat pertama, Quran surah ke-66, At-Tahrim ayat yang ke-6-nya, itu statement Allah tentang malaikat tidak bermaksiat. Terkait Harut Marutnya, di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 102, posisi paling kiri sebelah atas. Ayatnya cukup panjang. Ya. Baik, kalau sudah dipahami, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan firman Allah, saya langsung ke ujungnya saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha, para malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Bismillah. Boleh saya hapus benar? Bismillah. Baik, kalau pekan lalu ada yang menghapus otomatis. Kenapa pekan ini enggak ada? Saya simpan sebentar. Baik. La ya'sunallaha. Ma amarahum. Perhatikan kalimatnya, kita tafsirkan dengan lebih dalam. Ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Nama yu'marun. Perhatikan kalimatnya. Teman-teman sekalian, fokus. La ya'sunallaha, para malaikat itu bentuknya jama' ini, bentuknya jama'. Jadi mencakup semua. Mencakup semua. Semua jenis malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sun, mereka tidak akan pernah maksiat. Kalimat penafian maksiatnya, penafian maksiat menggunakan bentuk fi'il mudhari yang bermakna present, kan? Continuous dan future. Jadi sejak malaikat itu diciptakan, terus berlangsung dengan tugasnya, sampai dengan nanti pun, kapan pun, tetap akan seperti itu saja, tidak akan pernah membantah apa yang telah Allah perintahkan. Yang paling menarik, ma amarahum, apa yang telah Allah tugaskan, perintahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Allah, yang kalau sudah diberikan tugasnya, dia tidak akan berpindah pada tugas lain. Misal, ada malaikat yang tugasnya cuma zikir aja. Ya, tahmid, membacakan alhamdulillah, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, subhanallah, taqdis, yalquddus, yalquddus. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami terbiasa bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, bertakdis kepadamu. Jadi itu dari sejak diciptakan sampai kapanpun, begitu aja. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Tidak pernah berubah. Ada yang tugasnya mencabut nyawa. Quran surah 32 ayat 11. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat yang ditugaskan khusus nyabutin nyawa aja tuh. Dari mulai diciptakan sampai dengan kiamat, nyabutin nyawa aja, Pak. Dan enggak pernah bosan. Begitu seterusnya. Ya, enggak ada sifatnya maksiat. Ya. Ada yang tugasnya menurunkan wahyu, Jibril, wahyu aja terus. Ada yang rezeki, Mikail, itu aja terus. Quran surah 2 ayat 98 itu, Mikail. Itu aja, enggak pernah berganti. Di Anda bayangkan, berganti tugas saja tidak memungkinkan, apalagi maksiat. Ya, Jibril, saya dibosan lihat orang-orang ini, sudah menjelang mautnya nih. Kamu aja yang cabut ya, saya yang nurunin wahyu. Enggak bisa begitu. Jadi begitu sudah ditugaskan, selesai masalah. Di sifat malaikat tidak mungkin bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Tugasnya itu yang dikerjakan. Nah, teman-teman, ini penting diketahui, malaikat diberikan oleh Allah ketaatan paripurna sesuai dengan tugasnya, karena unsur penciptaannya cuma sifat takwa namanya. Takwa saja. Ya. Ini rahasianya. Sedangkan sifat takwa ini sumber kebaikan. Baik semua. Di kumpulan kebaikan-kebaikan itu disebut dengan takwa. Jujur, tawadu, sabar, rendah hati, taat, itu semua sifatnya takwa. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran.
Ya. Jadi kalau misalnya ada malaikat hebat, patuh, tidak pernah bermaksiat, Anda jangan pernah memuji, karena sifatnya begitu. Hebatnya malaikat Jibril, memang hebat. Anda nggak usah puji, karena sifat bawaannya memang hebat, taat kepada Allah. Lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama kalimatnya. Sedangkan nafsu terbalik dengan takwa, kecenderungannya membawa pada yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa menyucikan jiwa saya. Jadi sebagai seorang manusia, jangan kita menganggap diri kita suci karena tidak bebas dari kesalahan. Manusia itu punya sifat nafsu, ya. Innan nafsa la'ammatun bis-su, dan nafsu itu cenderung membawa pada yang tidak baik. Lawan dari takwa itu nafsu. Nah, mohon maaf, ada makhluk yang diciptakan hanya dengan nafsu saja. Enggak ada takwanya. Namanya hewan. Di hewan tuh nafsu aja, enggak punya takwa. Ya, makanya Anda kalau menemukan hewan berbuat salah jangan dicela. Memang bawahnya begitu. Ya, Anda nyapu misalnya, sudah dipel rapi, jernih, ya Masya Allah. Sampai kelihatan lah bersihnya, jernihnya, ya kinclongnya gitu. Tiba-tiba ayam lewat ke situ, buang kotoran. Baru Anda pel, buang kotoran di situ. Lalu Anda celak misalnya, dasar ayam. Ya memang begitu ayam. Ya karena memang bawaan sifat itu cuma punya nafsu, takwa nggak punya. Ya kambing misalnya, saat Idul Adha insya Allah sebentar lagi, Anda ikat samping masjid tuh. Kambing jantan, kambing betina, azan berkumandang, samping masjid muncul hasratnya, tiba-tiba dempet-dempetan, tuh kan? Dekat-dekatan. Jangan dipersalahkan, karena dia nggak punya sifat takwa. Yang jadi masalah itu kalau punya ada makhluk punya sifat takwa melakukan perbuatan yang tidak dikerjakan oleh hewan, itu yang bermasalah. Dan kabar-kabar yang harus kita terima, manusia oleh Allah saat diciptakan itu menggabungkan keduanya. Punya takwa, punya nafsu. Makhluknya yang menggabungkan takwa dengan nafsu itu disebut dengan bashar. Manusia ketika pertama kali diciptakan diterangkan oleh Allah, ini makhluk berbeda dengan malaikat, lain dengan jin, karena dia punya potensi-potensi takwa dan nafsu. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Makanya jangan heran kalau dalam jiwa kita itu selalu ada dua dorongan itu. Anda tidak percaya silahkan. Begitu azan berkumandang, hati kecil kita mengatakan cepat, siap-siap, sudah azan. Punya getaran begitu? Itu jiwa takwa. Tapi begitu azannya selesai, sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, komatnya belum, masih ada 15 menit lagi, imamnya belum datang, paling kesiangan kayak kemarin. Jadi muncul itu suasana itu. Itu nafsu. Dua hal yang saling bertentangan. Takwa didorong oleh malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran, nafsu didorong oleh setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, apa hubungan dengan Harut dan Marut? Mari kita lihat dulu, apakah dipahami ini dua malaikat yang bermaksiat, atau jangan-jangan yang bermaksiat bukan malaikat, tapi yang bermaksiat manusianya, dengan potensi nafsunya itu. Yuk kita lihat, saya langsung ke ujung ayatnya saja, ke pertengahan, supaya mudah dipahami dan cepat kita menjawabnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ini poinnya. Ini poinnya, hati-hati. Jadi Allah menurunkan malaikat, dua malaikat, yang ditugaskan khusus membawa ilmu tertentu sebagai ujian bagi manusia. Normal, seperti malaikat yang lain. Ya. Ada pemberi rahmat, ada pencabut nyawa, ada yang sifatnya menurunkan ujian, ada. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ya, awas, وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Awas, hati-hati. Jangan salah memahami. Di sini ayat ini menerangkan tentang Nabi Sulaiman, setan, kemudian dua malaikat, Harut dan Marut, yang diturunkan di Babilonia, di Babila, Babilonia. Fokus. Nabi Sulaiman diterangkan oleh Allah di situ, seorang nabi dan rasul diberikan kekuasaan luar biasa, bisa menggerakkan jin, bisa bahkan menyuruh setan dan sebagainya, dan bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh manusia biasa. Dan disebutlah ada orang mengatakan, oh, ini Sulaiman sudah ingkar nih, punya ilmu khusus, dibantah oleh Al-Qur'an. Lihat, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak punya sihir, tidak punya macam-macam, tapi itu mukjizat yang menegaskan kerasulannya. Setanlah yang kemudian mengajarkan sihir. Setan ini.
Ada lagi yang mengatakan, oh bukan setan. Sihir itu asalnya dari malaikat yang memang mengajarkan ilmu sihir, kemudian diambil oleh setan. Ditepis lagi oleh Quran. Tidak. Malaikat yang diturunkan oleh Allah itu, namanya Harut dan Marut, di Babilonia, itu ditugaskan bukan untuk mengajarkan sihir, tapi untuk menguji manusia dengan ilmu yang luar biasa. Lihat kalimatnya. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Sebelum mereka mengajarkan orang-orang yang ingin belajar kepada dua malaikat ini, keduanya berkata, kami ini ditugaskan untuk memberikan ujian. Jangan disepelekan ya, dan jangan diselewengkan ilmu ini. Jadi kalau kalian belajar, gunakan pada yang baik-baik, jangan kemudian diselewengkan pada yang buruk. فَلَا تَكْفُرْ. Jangan keluar dari ketentuan Allah. Tapi kemudian yang belajar ini diperdaya oleh setan, setanlah yang mengarahkan itu sehingga menjadi ilmu sihir. Dari situlah kemudian sihir diharamkan sampai dengan hari kiamat nanti. Jelas di sini? Nah, jadi jangan ada salah persepsi memahami bahwa malaikat Harut dan Marut kemudian menyimpang dari ketentuan Allah dan bermaksiat. Itu dibantah tegas oleh Al-Quran. Ini yang membedakan ketentuan dalam Al-Quran dengan pernyataan-pernyataan di Bible. Karena di Bible itu disebutkan bahkan Jibril, yaitu bermaksiat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, dengan melakukan pembangkangan dan kerjasama dengan iblis. Itu ada, ya, ada. Bahkan sempat Hollywood memfilmkan kalau tidak salah itu, ya, dengan saya wallahu alam itu ya, yang kayak gitu. Tapi ada sempat, ya, sempat itu. Jelas di sini? Alhamdulillah. Kalau nggak salah pemerannya Keanu Reeves dulu deh. Kalau tidak keliru. Saya baca. Saya senang baca itu, senang baca saya. Baik. Saya jangankan bacaan-bacaan biasa, yang positif-positif saya baca untuk menyampaikan pesan-pesan. Berita saya baca, bola saya baca, tapi nonton bola saya enggak. Buang-buang waktu. Itu dari ujung sampai ujung sini saya baca tuh, saya hafalin. Nomor seri mobilnya, tempat rumahnya, macam-macam. Ya dari B113LK, B126LK, B126ALT, sampai yang kesini B2870YL, bukan B2291YW. Saya hafal dan saya tahu orangnya. Jadi kalau ada di tempat lain, nanti saya kasih tahu mobil Anda ada di sini gitu kan. Alhamdulillah. Insya Allah. Tapi ini rahasia di antara kita ya.